Halo guys, balik lagi dengan kita Efek Revisi. Pada video kali ini, kita akan membagikan game yang sudah cukup banyak di request oleh teman-teman, yaitu game offline Android terbaik. Bagi teman-teman yang mau request topik yang ingin kita bahas, atau game yang ingin kita mereviewnya, bisa tuliskan di kolom komentar. Dan seperti biasa, sebelum kita menuju topik utama, bagi teman-teman yang belum subscribe, bisa klik dulu tombol subscribe-nya untuk terus mendapatkan update informasi menarik lainnya dari kita, tentunya dengan mengaktifkan tombol notifikasinya. Serta jangan lupa klik tombol like jika kamu suka dengan video yang kita buat. Dan berikut 5 game Android offline terbaik versi Efek Revisi. Into the Dead 2. Into the Dead merupakan game yang memadukan antara endless runner dengan shooting. Di dalam game ini, kamu akan memulai sebuah perjalanan melintasi dunia yang penuh dengan zombie untuk menemukan dan menyelamatkan keluarga kamu. Gunakan berbagai senjata dalam pertempuran untuk melawan monster. Berjuanglah untuk hidup kamu dan hancurkan zombie-zombie di dalam game Android ini. Kamu juga bisa mengendarai mobil dan kendaraan lainnya. Maju ke depan, tembak dengan pistol, shotgun, dan senjata lainnya. Kamu juga bisa mengupgrade senjata dan pakaian kamu. Game ini sudah di-download lebih dari 1 juta kali dengan ukuran 350 MB. CarX Highway Racing. Game yang berukuran 243 MB dan sudah di-download lebih dari 1 juta kali ini merupakan game balapan dengan grafik yang keren. Bahkan semua detail lingkungan benar-benar diperhatikan. Gameplay dari game ini sangat sederhana seperti game Traffic Rider, tapi dengan mode yang lebih banyak. Mode yang ada di dalam game ini tidak hanya sekedar time trial, tapi ada mode race, knockdown, time trial, clean race, dan duel. Flying Slime. Di dalam game ini, kamu akan membawa sebuah hero lucu untuk melintasi berbagai level yang ada. Kamu harus membantunya untuk menangkap benda yang berbeda, berayun di atas perangkap dan menghindari rintangan. Jelajahi lokasi yang indah dari game ini bersama dengan hero aneh yang bisa bergerak ke langit-langit, cabang pohon, dan benda lainnya. Berhati-hati dan jaga agar hero kecil itu tidak terjatuh atau terjebak dalam perangkap. Kumpulkan batu mistik dan benda-benda lain yang akan membantu kamu menyelamatkan tanah kamu dari mesin yang merusak. Flying Slime sudah di-download lebih dari 100 ribu kali dan berukuran 62 MB. Eden, The Game. Eden The Game adalah game simulasi kehidupan yang seolah-olah seperti nyata dengan animasi karakter tersendiri yang sudah di-download lebih dari 1 juta kali dengan ukuran 57 MB. Di dalam game ini, terdapat beberapa orang yang bersatu untuk mengumpulkan bahan-bahan seperti air, kayu, dan lain sebagainya. Kamu juga diharuskan memiliki pemikiran yang bagus untuk membentuk suatu persatuan kehidupan di game ini. Misalnya saja untuk mengumpulkan kayu, kalian bisa mengambilnya dengan mengirimkan beberapa orang yang bekerja sama. Game ini juga menyajikan banyak fitur, diantaranya kalian bisa membangun bangunan dari kayu seperti camp untuk menghangatkan badan dan menjadi tempat berkumpul bersama. Serta kamu juga bisa sesuka hati menata bangunan-bangunan yang ada. Dragon Hills 2. Dragon Hills 2 ini merupakan lanjutan dari games Arcade Adventure Dragon Hills yang pertama. Tentunya, banyak hal baru yang akan kamu temui di Dragon Hills 2 ini. Tapi bagi kamu yang belum pernah bermain game Dragon Hills, Dragon Hills adalah game yang menugaskan kamu untuk mengendarai naga yang bisa menyelam ke dalam tanah, menabrak gedung, dan berbagai bangunan yang ada. Di dalam game Dragon Hills 2 ini, ada jalan cerita yang cukup unik, di mana bumi sudah hancur diserang oleh zombie dan manusia sudah tidak bisa hidup lebih lama lagi. Tugas kamu adalah kembali ke masa lalu dan menghancurkan para zombie tersebut sebelum semuanya terlambat. Kamu akan mendapatkan 6 cairan istimewa untuk mundur ke masa lalu. Sayangnya, cairan ini jatuh dan dicuri oleh para zombie. Jadi tugas utama kamu adalah menghadapi 6 zombie untuk mendapatkan kembali semua cairan tersebut.